Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amans.my. Hari ini kita ada pandai pertama untuk tablet Samsung Galaxy Note Pro 12.2 edisi LTE. Baiklah, saya ceritakan sedikit sebanyak tentang spesifikasi peranti ini. Dari segi spesifikasi, ia punya spesifikasi yang sama dengan Galaxy Note 10.1 2014, iaitu 2.3GHz, 4 teras Snapdragon 800, RAM sebanyak 3GB, pilihan muatan dalaman 32GB sahaja di Malaysia dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB menggunakan kad microSD. Kamera utama sebesar 8MP, kamera hadapan 2MP, bateri sebesar 9500mAh dan resolusi skrin tadi ialah 2560x1600 skrin IPS LCD. Tidak seperti Samsung Galaxy Note 10.1 edisi 2014, Note Pro ini diperkasakan dengan Android 4.42 KitKat. Jadi ia punya sistem operasi yang lebih lebih terkini. Dan harus saya katakan sebenarnya dari segi spesifikasi, versi ini dengan Note 10.1 2014 tidak ada bezanya. Daripada kamera, daripada resolusi skrin, daripada pemproses dan RAM adalah sama. Perbezaannya lah pada saiz yang lebih besar dan juga bateri yang lebih besar juga. Jadi, mari saya tunjukkan sedikit lagi perbezaan yang ada pada Note Pro ini. Pertama sekali, buat pertama kalinya dalam peranti Samsung, jika saya boleh tunjukkan kepada anda, terdapat butang untuk multitasking. Sebelum ini, jika anda pernah melihat peranti-peranti Galaxy Samsung, butang kapasitif bahagian kiri digunakan untuk contextual button yang dipanggil, untuk option pada aplikasi-aplikasi. Bahagian kanan masih lagi butang back dan bahagian tengah masih lagi home. Dan sebuah lagi perubahan yang dilakukan oleh Samsung untuk versi 4.4 ni ialah, jika dahulu jika anda menekan lama-lama, anda akan menekan lama-lama butang home, anda akan melancarkan skrin multitasking. Dan sekarang dah ada butang multitasking sendiri, jika anda menekan lama, ia akan melancarkan Google Now. Jika menekannya sebanyak 2 kali, anda akan melancarkan S Voice. Jadi inilah perubahan sedikit dilakukan. Selain daripada itu, jika anda ingat pada Galaxy Note 3 dan juga Galaxy Note 10.1 2014, terdapat sebuah antarmuka yang diberi nama My Magazine. Jika pada dua peranti yang saya katakan tadi, untuk melancarkan My Magazine, anda hanya perlu mentatakan jadi pada bawah ke atas. Pada Galaxy Note Pro 12.1 12.2 LTE ini, anda perlu mentatalkan ke kiri dan ke kanan. Dia bila anda habis mentatalkan pada bahagian hujung, secara tiba-tiba akan muncul antarmuka yang diberi nama sebagai Magazine UX. Magazine UX ini kami dipahamkan sepatutnya menjadi antarmuka khas untuk keluarga Note Pro, di mana ia langsung tidak menyerupai langsung dengan antarmuka yang ada pada tablet-tablet Samsung Android sebelum ini, dan digantikan dengan sebuah antarmuka yang boleh saya katakan menyerupai Flipboard dan juga Windows 8. Tapi kami juga mendengar cerita bahawa Android tidak berapa gembira, Google tidak berapa gembira dengan apa yang dilakukan oleh Samsung. Jadi TouchWiz diletakkan semula dan Magazine UX hanya akan muncul jika anda mentatalkan pada bahagian tepi. Seperti biasa, jika anda melakukan pinching, anda boleh menambah skrin. Dan jika saya boleh tunjuk pada bahagian bawah sini, ada butang, dia akan melancarkan terus Magazine UX. Jadi inilah My Magazine yang baru. Cuma perbezaannya berbanding dengan My Magazine dahulu, jika katakan saya baru membaca Arts and Culture sebagai contoh, saya perlu menekan Arts and Culture, dia akan melancarkan submenunya pada antarmuka ini dan saya akan membaca berita yang ada. Kini saya boleh membaca berita-berita yang ada di dalam submenu ini dengan hanya mentatalkan ke atas dan ke bawah. Tidak perlu masuk dahulu untuk melihat apakah berita yang ada. Selain pada itu, pada KitKat 4.4.2 ini terdapat juga beberapa perubahan estetik, di mana sebelum ini jika saya melihat notification bar, dia akan memenuhi keseluruhan skrin dan ianya hanyalah TouchWiz biasa yang diwarnakan balik menjadi warna putih. Pada 4.4.2 ini, kami lihat ikon sudah kelihatan bulat. Bar notifikasi juga telah
disempitkan, tidak lagi memenuhi keseluruhan skrin. Ikon juga kita perasankan ada sedikit perubahan, lebih rounded dan lebih flat dibandingkan sebelumnya. Dan yang paling ketara sekali bagi kami ialah, jika saya boleh cakap, saya akan lancarkan Twitter sekarang dan saya akan cuba menaip, ialah perubahan dari segi papan kekunci. Papan kekunci pada Galaxy Note Pro ini sudah menyerupai sebuah papan kekunci laptop sepenuhnya. Jika anda boleh lihat pada bahagian kiri, terdapat butang tab, terdapat butang caps lock, shift control, simbol dan juga delete. Jadi anda mungkin tertanya-tanya, kenapakah ada fungsi papan kekunci seakan komputer ini? Ini adalah kerana pada Samsung Galaxy Note Pro ini terdapat sebuah aplikasi yang diberi nama sebagai remote PC, dan dia membenarkan anda untuk mengakses komputer Windows anda, Windows saja untuk setakat ini, bukan untuk Mac. Anda boleh melancar, anda boleh mengawal komputer PC anda terus daripada tablet ini. Belaskan saya akan demo sebuah aplikasi namanya remote PC. Fungsi ini membenarkan anda untuk mengakses komputer desktop anda, komputer Windows saja ya, buat masa ini bukan Mac, secara terus melalui Galaxy Note Pro. Inilah desktop komputer saya sekarang. Dan apa yang menarik tentang aplikasi ini ialah anda boleh memilih display mana yang ingin dipaparkan pada tablet. Saya ingin umumkan bahawa di pejabat, komputer saya yang gunakan sekarang ini mempunyai dua skrin, satu di belah kiri dan satu di belah kanan, dan saya boleh tukar display mana yang saya mahukan mengikut kesukaan. Jadi ini adalah skrin bahagian kiri dan adalah skrin bahagian kanan, dan saya boleh membuka file double tap macam biasa. Terdapat juga option keyboard macam kata tadi. Kerana sekarang ada keyboard yang menyerupai keyboard sebuah komputer, jadi anda boleh melakukan Ctrl V, Ctrl C, caps lock semua. Jadi menaip adalah lebih natural, lebih menyerupai penggunaan sebuah PC. Terdapat juga mode mouse di mana anda boleh mengawal mouse seperti ini. Jadi buat masa ini kami sedari mungkin dia agak lagging, masih belum perfect, tetapi kami berharap jika aplikasi ini boleh dibangunkan lagi di masa hadapan dan lagging ini dapat dikurangkan. Ini adalah sebuah alternatif kepada membawa laptop, membawa tablet saja ke mana-mana, dan anda boleh mengakses sebuah PC melalui sebuah tablet Android. Melalui aplikasi ini juga anda boleh melakukan logo off, menutup PC anda di rumah, memulakan semula dengan restart sistem, ataupun mengakses komputer lain. Provided di setiap komputer yang anda mahu akses itu, anda meletakkan dulu aplikasi yang dihasilkan oleh Samsung. Kami menyedari ketika mahu memuat turun aplikasi remote PC untuk PC, terdapat masalah di mana ia hanya menyokong setengah browser. Yang paling menarik ya, browser yang disokong ialah Internet Explorer dengan Chrome, Firefox, tapi Chrome tak support. Jadi jika anda tak ada dua browser ni, muat turun dan kena pada sanalah untuk muat turun aplikasi remote PC ini. Terakhir sekali ialah sebuah aplikasi lagi yang juga unik pada Note Pro yang diberi nama SightSync. SightSync membenarkan anda untuk memaparkan antara muka, memaparkan display peranti anda pada Note Pro. Jadi sekiranya anda mempunyai sebuah Note 3, Note 2 atau Samsung Galaxy S4 sebagai contohnya, anda boleh pairkan dengan Samsung Galaxy Note Pro dan skrin yang ada pada peranti mobil anda akan muncul pada bahagian skrin kecil ini. Jadi anda boleh mengakses phone dan juga PC menggunakan sebuah Note Pro.
Baiklah, ini sahaja pandang pertama kami untuk Samsung Galaxy Note Pro 12.2 versi LTE yang akan dijual di Malaysia. Dan seperti anda boleh lihat, terdapat beberapa fungsi yang dianggapkan unik bagi kami, tidak ada pada tablet-tablet lain. Dan nantikanlah ulasan penuh peranti ini dalam masa terdekat. Jumpa lagi saya di waktu dan yang lain. Jika anda mahukan lagi video pada Amazon My, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain ya. Sekian, terima kasih.